Okey. Okey, sila buka baca dalam hati dan tunjuk kepada penonton. Baca dalam hati. Ha, matlamat dan juga misi. Kita tak nak yang sebelah tu dengar. Oh. Yang dengan ajak tu. Ha. Ha, itu dia tunjuk-tunjuk kepada penonton. Tunjuk-tunjuk. Ah, dia malu-malu. Ha. Itu dia. Adakah? Okey, dah tahu kan matlamat misi untuk sketsa ni? Sila pusing. Okey, Jack, apa cerita kat sana? Ah, siapa lagi dia punya lawan lah, battle machine gun orang ni. Rita Rudai ni. Dalam sketsaku ni ada matlamat tau. Apa matlamat Rita dalam sketsaku ni? Jangan baca kuat-kuat, nanti orang sebelah sana tahu. Kita mana boleh bagi dia tahu. Oh, apa tu? Hoi. Oh, tu dia, meh. Makcik tengok betul-betul. Ha, kalau dah faham matlamat, faham? Faham. Kalau dah faham matlamat, kita mulakan sketsa regu kita yang pertama. All Stars, buka panggung. Sekampung kiri, saya beri. Assalamualaikum. Tak, pakcik nervous. Pakcik nervous pasal tunang anak yang pertama ni kan. Itulah, masa kahwin pun tak nervous macam ni. Mana rombongan peminang mana? Oh, ni lah. Mana wakil dia? Wakil dia mana? Wakil dia yang sampai lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Wakil rombongan peminang lelaki pun handsome. Ya Allah. Geli. Adat saya memang macam tu. Yo. Bename. Bename ni. Ni Bename. Ben? Panggil Bename. Bankrupt. Okey. Sekarang ni awak wakil pengantin lelaki kan? Ya. Yeah. Sila duduk. Okay, alhamdulillah. Ya Allah. Sebenarnya nak tanyalah dulu. Saya ni ayah pada perempuan. Ya, yeah, saya. Takut salah rumah betul ke ni? Wakil-wakil untuk lelaki wakil. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Ya? Wakil pengantin lelaki nanti siapa nama dia? Nama dia Rokiah. Rokiah? Bukan. Lelaki. Ah, yang lelaki pengantin. Yang lelaki je biasalah. Osman. Betul lah Osman. Ya. Okey, sebelum tu kita pantun dululah. Pantun dulu. Dah ready dah? Ya. Yeah. Okay, pakcik jual. Okey, pakcik jual. Dua rangkap je. Eh, pakcik nampak. Okeylah. Okey, sebelum pantun tu, ke sini sikit. Okey. Pandai cari kamera. Budak. Dah ready dah. Budak-budak bermain guli. Bermain guli di tepi sawah. Ya. Yeah. Hajat apa datang kemari? Takkanlah salah rumah. Jawab. Memang dekat-dekat ke jiran berbunyi tepuk sama-sama. Ramai saksi nanti. Oh, okey. Saya balaslah ya. Ha. Pergi ke kedai membeli peti ais. Wow. Balik rumah buka peti ais. Apa ni? Apa ni salah? Tak ada. Kena jaga adat lah. Okey. Empat rangkap. Pergi ke kedai membeli peti ais. Balik rumah buka peti ais. Pergi ke kedai naik basikal. Balik rumah letih-letih. Assalamualaikum. Alamak. Akak saya dah sampai, Kak. Duduk, Kak. Saya kalau tak ada akak saya memang tak jadi. Pemimpinang ni. Ini akak saya, Kak. Ini akak ni? Pandai. Dia pandai main bola ni. Kak, dia wakil daripada pihak lelaki. Cakap baik-baik, Kak. Jangan batalkan pula peminangan ni, ya. Jangan sok ke apa ni? Ni pihak saya punya ni lah. Pihak apa? Orang kuat. Tak apalah, kita teruskan lah nak meminang anak saudara. Apa? Nak minang siapa? Saya nak minang anak saudara saya ni. Dia datang untuk minang anak saya. Jadi sekarang ni, kita orang dah semua dah setuju. Macam mana? Tak boleh, tak apa. Tak mau dia tu. Bukan dia pun anak saudara. Tak boleh lah dia pun ni macam awak ku ni macam demam kuning. Tak mau. Kita boleh buat sabar. Anak saudara saya handsome. Ni nak tanya, handsome. Pandai main bola ke tak? Pandai. Bola
Sedap. Min, tak. Saya. Okey. Makan nasi campur nenas. Yes. Makan pula dengan ubi kayu. Ha-ha. Anak dara saya ni barang panas. Ha-ha. Lebih kurang macam wai suku. Oi. Dia bagilah. Jawab. Hey, pergi ke kedai membeli peti ais. Ha, peti ais lagi. Saya sah. Terima kasih. Ini belum lagi. 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 Ini bel